بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Tadinya mau baca sarahnya Mugnil Muhtaj Sarahnya sangat banyak sekali Ya, ya. Tapi kira saya kita baca matannya dulu aja ya. Ya. Kita baca matannya dulu Nanti insya Allah kalau udah selesai matannya Baru baca sarahnya alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah il barri. ya saya dulu aja yang baca ya. Ya. alhamdulillah il barri, segala puji bagi Allah al barri yang baik ya. ulama macam-macam ngertiin al barri barri ya barun barun karena dia jadi naat lillahi jadi al -barri, yang baik ada yang memaknakan al mohsin yang ya, memperbaiki bari dengan diartikan, diartikan al muhsin ada yang mengartikan al latif ya, yang maha lembut ada yang mengartikan al -barri itu as sadiq fima wa'ada ya, yang benar pada apa yang ia janjikan. Ya, ada yang mengatakan khaliqul birri yang menciptakan kebaikan al-bari. Al-jawadi. jadi kalau sama Allah jangan pakai tasdid, jawadi. Yang murah hati, murah ya, yang pemurah bahasa kita bahasa lainnya pak yang maha dermawan Jawa tuh yang maha dermawan jadi Jawa tuh dermawan ya yeah. yeah. dermawan suka sedekah mm -mm. Mm -mm. Ya dermawan, ada yang mengartikan kasir jud. Jawat itu kasir jud yang banyak dermawannya. Alladhi jalat ni'amuhu alal ihsai bil aqdadi. Alladhi yang jalat yang besar yang banyak ni'amuhu segala nikmat-nikmatnya. Anil ihsai an maknanya jadi jauh daripada penghitungan Bil'a dari dengan bilangan jadi apa nikmat banyak nikmatnya Allah itu tidak bisa dibatasi oleh hitungan saking banyaknya tidak bisa dibatasi oleh hitungan enggak kehitung wa in Allah, la suha. jika kamu ingin menghitung nikmat Allah la tuhsuha ini saya kamu tidak akan bisa menghitung saking apa saking banyaknya al yang memberikan karunia bin lutfi dengan kelembutan wal dan dengan petunjuk Al hadi yang memberikan petunjuk ila sabilir rasadi kepada jalan yang lurus. Jadi yang memberikan jalan lurus Allah. Ya. Allah. Maka oleh karenanya minta kepada Allah supaya diberikan jalan yang lurus. Tuh kalau kita sembahyang sujud terakhir baca Ih dinas siratal mustaqim. ya baca tujuh kali sujud terakhir eh dinasiratul mustaqim tapi jangan jadi imam kecuali imamul maksurin lain lagi ya mau oh, kita sembahyang sendiri sembahyang sunat sujud terakhir baca eh dinasiratul mustaqim eh dinasiratul mustaqim eh dinasiratul mustaqim. Dinas mustaqim sampai tujuh kali insyaallah akan banyak diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya jalan yang lurus ya tapi Allah berikan insyaallah ya rahasia-rahasia yang orang enggak diberikan kepada yang Allah enggak berikan kepada yang lain enggak sembarangan orang al fid dini man la bihi wa akhtaruhu minal ibadi al muwaffiq yang memberikan taufik li tafaquh bagi paham fi dini dalam agama jadi yang memberikan paham dalam agama tuh Allah bukan manusia ya ar-rabb ya sahabat Imam Syafi'i, ya muridnya Imam Syafi'i, diajarin nama Imam Syafi'i, diajarin nggak ngerti, diajarin ditanya nggak ngerti, diajarin ditanya nggak ngerti, diajarin nggak kena, ditanya lagi nggak ngerti, diajarin ditanya kabur. <tuh> ama Imam Syafi'i diparanin ke rumahnya, diajarin lagi nggak ngerti lagi, diajarin lagi nggak ngerti lagi, diajarin lagi nggak ngerti lagi, kata Imam Syafi'i ilmu itu punya Allah. Kamu minta sama dah, Allah dah, ya. <laughs> Akhirnya beliau berdoa kepada Allah seminta-mintanya, alhamdulillah dikasih sama ya Allah. Jadi ulama besar. Arabi. Ar kalian pun begitu, minta sama Allah. Ya Allah. Ya Allah. Minta. Jangan sampai tenagamu kebuang begitu saja. Pikiranmu, waktumu kebuang begitu aja. Minta sama Allah, ya Allah, keluarin air mata. Ya Allah, beri aku paham ya Allah. Apalagi mau ujian. Ya Allah, ya air matanya lebih banyakkan lagi. Ya Allah gitu. <laughs> Siapin ember. <laughs> Ini santri kalau lagi ujian begini nih, oh, pada bingung nih ya. <guluh> Belajar hmm. Minta sama Allah Minta sama Allah hmm. Karena yang punya ilmu Allah Guru mbing, -mbing. Hmm. Ya yeah. Man latofa bihi yeah. akan orang yang Allah lembut kepadanya, ya yeah. Kan orang yang Allah lembut kepadanya, yang Allah kasih Allah, Allah pilih, lembutnya Allah Allah pilih juga artinya. Waktarahu dan Allah pilih akan dia min al di antara amba-ambanya. Jadi dipilih sama Allah. Yang dipilih yang mana? Itu yang sungguh-sungguh. Kalau yang bengong, main, tidur, maksiat, apalagi yang tidak dipilih oleh Allah. Hmm. Jadi Allah lihat juga siapa yang sungguh-sungguh ya itu yang dipilih. Yang sungguh-sungguh cari benar-benar. Orang-orang tidur kita belajar. Orang-orang tidur kita ngapalin. Orang-orang tidur kita mutolaah Kita muzakarah. Itu yang dikasih sama Allah. Jangan ya bu, bukan yang orang-orang belajar kita tidur orang-orang belajar kita main ya ini tanda-tanda tidak dipilih oleh Allah hmm. Ahmaduhu aku puji Allah ablagoh hamdin dengan pujian yang maksimal wa akmalahu pujian yang paling sempurna wa azkahu pujian yang paling suci wa asymahu pujian yang paling lengkap yeah. yeah. terpuji pujian terpuji pujian tersempurna pujian tersuci pujian ter lengkap yeah. wa asyhadu alla ilaha illallah aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah al wahidul ghaffar yang maha esa lagi maha pengampun wa asyhadu dan aku bersaksi anna Muhammadan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abduhu hambanya rasuluhu rasulnya al-mustafa al-mukhtar yang terpilih maknanya sama nih mustafa dan mukhtar mustafa mukhtar sallallahu wasallam alaihi Semoga Allah memberikan salawat dan salam kepadanya wa zadahu fadlan wa syarafan ladai dan semoga Allah tambahkan kepadanya kemuliaan dan kemuliaan di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Adapun setelah ya yeah, setelah itu setelah basmalah hamdalah salawat dan salam Fa innal karena sesungguhnya sibuk bil ilmi dengan ilmu itu min afdhal taati adalah paling abdul segala ketaatan. Jadi sibuk sama ilmu itu paling abdul ketaatan. ini mau kemarin mau ngaji. Mau kemarin mau ngaji. Lagi ngapain? Lagi ngaji. Lagi ngapain? Lagi, Lagi, Lagi mutalaah. Kesana ya, aduh mohon maaf saya mau ngajar. Kita nanti sana ya, aduh mohon maaf saya ntar mau ngajar belum siap-siap buat mau ngajar buat adu dulu saya. Udah kapan aja tuh sibuk ama ngaji, sibuk ama ilmu kapan aja. No. Paling abdul ya. Mohon maaf saya kalau malam Jumat punya giliran ngaji. Lu kapan aja di dia ajakin ngaji mulu <laughs> itu paling abdul ketaatan wa awla ma unfiqat fihi nafaisul awqatim wa aulah dan ya, sibuk dengan ilmu itu adalah di antara yang paling utama Meunfikot Apa yang dinafkahkan Maksudnya yang dialokasikan di Padanya Waktu-waktu yang mulia Jadi yang paling pantas Dialokasikan waktu Adalah Sibuk dengan ilmu Artinya apa? Ketika ada dua ya yeah. acara sibuk sama ilmu sama yang lain itu ilmu yang diduluin. Ama tamu datang ada ngaji yeah. Mana yang ya Ngaji apa tamu? Huh? Ngaji apa tamu? Tamu ya. Yeah. Oke. Oh, gitu. <laughs> <risque> Sibuk ngaji ya, Tamunya ajak ngaji aja Tapi tamunya bawa duit gimana? <siguiente> Ya, ilmu yang paling pokok wa qad aktsara ashabuna dan sungguh telah memperbanyak para ashab kami sahabat-sahabat -sahab kami dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu taala semoga Allah merahmati beliau semua minat tasnifi daripada mengarang menyusun minal mabsutati daripada kitab-kitab yang panjang-panjang yang tebal-tebal keterangannya ya wal mukhtasarati dan yang tipis-tipis ringkasan-ringkasan jadi banyak sekali yang membuat kitab yang tebal-tebal, ada yang tipis-tipis, yang ringkas-ringkas. Wa -ringkas. dan yang paling ya kokoh ringkasan ya. Yang paling bagus dah gitu ya. Yang paling bagus ringkasan Al Muharrar, kitab Al Muharrar. Lil Imam Abil Qasim Jadi menurut pandangan Imam Ghazali kitab paling bagus ini mukhtasar yang paling bagus karya Imam Abil Qasim Ar-Rafi'i yang kita kenal dengan Imam Rafi'i yang kita suka dengar suka berbeda pendapat antara Imam Syafi'i dengan A -A Imam Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Jadi Imam Rafi'i adalah pendahulunya daripada Imam Nawawi tapi beliau walaupun berbeda eh, hebatnya ulama berbeda tapi mengagungi kalau kita berbeda <laughs> berantem ya Allah ini bisa jadi pelajaran nih Imam Nawawi banyak berbeda sama Imam Rafi'i tapi beliau mengagungi Imam Rafi'i bukan berantem bukan benci Beliau puji di sini wa atqanu mukhtasarin. Inilah ahli ilmu. Rahimahullahu taala zid tahqiqi. Ya. Yeah. Zid tahqiqi yang mempunyai tahqiq. Maksudnya yang banyak udah mengalami pentahkikan kitabnya. Ya. Yeah. Wa huwa katsirul fawaid. Kitab itu kitab yang banyak faedahnya kitab al muharrar umdatun fi tahqiqil madzhabi dia adalah umdah uh, pedoman di dalam mentahqiqkan mazhab di dalam menegaskan ya meyakinkan mazhab mu'tamadun lil mufti menjadi pegangan bagi seorang pemberi fatwa orang dan lainnya min ulir ragabati. daripada orang-orang yang ya pencinta ilmu. Hmm. Nah, pencinta ilmu itu kitab itu muharrar. Wa qadil tazama musannifuhu rahimallahu ayan ayanu 'ala ma saahu muzammul asabi. Wa qadil tazama dan sungguh ya menetap oleh musanibnya orang Ta'ala atau ya, berkomitmen kalau bahasa sekarang lah melazimkan musanibnya itu me berkomitmen rahimahullah Ta'ala ayanuswa ya untuk menjelaskan ya, atau menetapkan alama so'a'u muzamul ashab atas apa yang telah disoaikan oleh mayoritas para ashab. dan jadi beliau tetepin di situ tuh, kitabnya itu. Kitab Al-Muharrar. Wa waffa bimal tazamahu. Dan ya, Ia memenuhi dengan apa yang ia komitmenkan. Ya. Bahasa bahasa sekarangnya begitu ya. Memenuhi dengan apa yang ia tetapkan, ya. Memenuhi apa yang ia komitmenkan memegang teguh atau memegang kuat apa yang ia komitmenkan. Nah, ini kan orang kan kadang enggak komitmen. Yeah. Dulu begini, sekarang begitu. Gimana yang benar? Nah, hmm. eh, beliau komitmen. Wa huwa au matlubati dan dia itu adalah di antara yang paling penting atau redaksi lainnya yang paling penting dari segala yang dituntut. Lakin tapi kata beliau fi hajmihi kibarun. Pada ukurannya itu besar. Jadi gede itu muharrar kitabnya, ya. Jadi apa ukurannya besar. An hibzil akbari ahlil asri daripada ya atau untuk dihafal oleh kebanyakan ahli ilmu mudah kepada fa'ilnya eh, oleh ahli ahli zaman sekarang jadi beliau meringkasnya jadi ini kitab ini ya ringkasan dari kitab al muharrar ya, ringkasan dari kitab ya, karya imam rafi'i yang selalu beda pendapat kadang sama Imam Nawawi, tapi beliau menghormati. Ini jadi pelajaran buat kita. Ada orang berbeda sama kita, tetap kita hormatin. Inilah kecuali ba'da ba'dha ahli kecuali sebagian ahli inaya. Inaya orang ahli perhatian. Jadi kecuali orang yang perhatian, ya atau orang yang bekerja keras. Orang yang bekerja keras nah Itu ngapal jadi mudah Orang yang males Ngapal susah Walaupun sedikit Jadi bukan kagak apal Apalagi anak kayak begini Masih anak muda Kalau nggak apal nggak bisa ngapal nggak nggak bisa nggak diterima itu ya anak masih kayak ini masya Allah itu masih kuat apalannya paling dia malas. Kalau udah nggak bisa tuh karena dia malas. Kecuali dia itu idiot setengah, ini ya, seperapat, seon, nah, baru lah. Itu nggak bisa ngapa, nggak. Maklum itu mana. Gitu. itu lalu aku melihat ikhtisarahu. Ya akan meringkasnya. Artinya Pak Kata beliau, saya ingin ya, meringkasnya. Roh itu aku lihat, maksudnya saya kepengen ringkesnya, Saya ya, ya ingin meringkasnya. Finah <tuh> winis fi ajmi pada seumpama setengah ukurannya. Jadi beliau pengen setengahin. Yang tadinya tebal banget jadinya enggak tebal supaya apa lias hula ibsu supaya mudah menghafalnya ma'ama atau ilai serta apa yang aku akan kumpulkan dia kepadanya insyaallah taala ya, jadi beliau akan bubuhkan juga di sini minan nafa isil mustajadati Ya, kalau secara terangnya daripada letter -nya, letter -nya itu daripada yang bagus-bagus, yang baru-baru. Ya. Maksudnya Pak minan nafa'isil mustajadati. Ya, aku akan sertakan insyaallah informasi yang menarik dan terkini, ya. Insyaallah kata beliau. Kalau ahli fiqih begitu, jadi berkembang terus. Ya. Akan beliau beritakan perkembangan fikih hari ini, yang berkembang di zaman ini. Jadi kalau fikih itu enggak stagnan, fikih itu selalu berkembang Ada fikih yang baru-baru ini namanya fikhul aulawiyah Fikih utama, lebih utama, fikih yang lebih diprioritaskan Itu pengarangnya Yusuf al-Qaradawi Mana yang lebih utama? itu begitu karena banyak orang lupa umroh apa di tetangga kita ada masjid pesantren musola bangun belum rapi-rapi kira-kira buat umroh apa buat sedekah Hah? sedekah benar bang pasar iya meyakinkan ya Besok diuji Bang Basar. Tiba-tiba <laughs> uangnya banyak ya. <laughs> sedekah nyumbang, sedekah nyumbang. <laughs> ya, yang benar itu adalah ya itu sedekah aulawiyah namanya. yang lebih utama. Kecuali yang wajib. Ya, belum haji kita belum haji, maka haji yang menang. Kalau udah yang 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 utama sedekah. Kalau haji itu wajib, maka haji yang menang. Gitu. Haji umroh, haji umroh, mana yang menang? Haji. Kalau haji bisa umroh, udah tua. Haji umroh, haji umroh. Udah, udah tua, udah tua. Haji umroh, haji umroh. Oh, bingung kan? Haji umroh, haji umroh, tapi udah tua. Haji umroh, haji umroh. 40 kan udah tua namanya ya. <laughs> haji umroh, haji umroh. Haji Pak. Ya, haji. Kenapa, haji? Udah tua juga, haji. Umurnya udah 60, haji umroh, haji umroh Haji Bapak mati umpama Bapak mati umpama ya, Udah daftar haji Dihitung haji nggak kira-kira? Masih ragu aja Dihitung pak Nah entar kalau zaman sekarang nggak jadi tuh bapaknya pergi haji karena mati bisa diganti nggak manaknya? Berarti yang haji ada dua. Begitu. Jangan takut kagak haji akhirnya jangan takut ya takut mati nggak ya nggak sempat haji akhirnya pergi umroh aja haji kagak. Saya kurang sepaham dengan ini. Jadi haji dulu. Ini nah, kebanyakan yang ini dia aja lagi ya. Yang pengurusnya dia aja, nggak apa-apa ini. Ya? <laughs> nah, banyak sekali manfaatnya, apa namanya alternatifnya itu hajinya, haji. Hmm. Jadi usahakan supaya kita bisa pergi haji. Kumpulin duitnya pak, kumpulin. Insya Allah bisa. Amin, saya yakin itu. Apalagi kita punya gajian. Iya, gajian sebulan sekali. Iya. Nyicil beli mobil aja yang mahal banget bisa bagaimana untuk pergi haji. Wallahu alamis.